Dalam kondisi politik negeri saat ini kerap menjadi perhatian investor. Namun demikian, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengakui belum tampak efek negatif gejolak politik ke iklim investasi domestik. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM juga mengklaim bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan pada sektor investasi dalam negeri. Menurut Kepala BKPM Mahendra Siregar, naik turunnya situasi politik merupakan ciri khas negara demokrasi. Mahendra mengatakan dampak politik tersebut lebih terlihat pada investor pasar keuangan, meski bersifat sementara. Sedangkan sektor investasi lebih rentan pada kondisi jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Artinya kondisi politik itu memang ada elemen yang diperhatikan oleh para investor ya. Tapi pada gilirannya kan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, lalu juga kebijakan dari pemerintah yang akan dikaitkan dengan kondusif atau kurang kondusifnya iklim investasi. Jadi lebih ke sana.